Di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak akan terjadi hari kiamat, tanda-tanda kecilnya adalah sampai aku diutus menjadi nabi. Sudah diutus menjadi nabi sallallahu alaihi wasallam. Meninggalnya aku. Nabi SAW sudah meninggal 1400 tahun lebih yang lalu, Bapak Ibu sekalian. Itu tanda-tanda hari kiamat juga. Kemudian kata Nabi SAW, juga tersebarnya penyakit taun yang banyak diantara kaum muslimin terbunuh. Ini sudah terjadi zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tersebarnya fitnah diantara kaum muslimin, yaitu juga dengan meninggalnya Umar bin Khattab. Kemudian terbebaskannya negeri Furs, Persia, dari kekufuran mereka dan mereka masuk Islam. Ini juga terjadi zamannya Uthman bin Affan, zamannya Umar bin Khattab. Lalu kalian akan mendapatkan ya Masjid Aqsa. Dan itu zaman Umar bin Khattab juga sudah terjadi. Jadi tanda-tanda kiamat kecil sudah berentetan, sudah terjadi semua ini. Dan yang sekarang kalau kita mau deret semua itu banyak sekali. Tapi yang sekarang yang sedang kita alami adalah tanda-tanda kiamat kecil yang terakhir. Tanda-tanda kiamat kecil terakhir ini banyak diantaranya minuman khamar tadi saya bilang dianggap sebagai minuman yang biasa. Banyaknya laki-laki yang menyerupai perempuan, perempuan menyerupai laki-laki. Banyaknya tersebarnya tempat perzinahan. Negara mana sekarang yang tidak ada perzinahan kelihatan? Allahu a'lam, kecuali Saudi mungkin yang tidak ada terang-terangan. Kalau sekarang lebih banyak negara Islam, Indonesia negara Islam, lampunya terang, tempat diskotik, bar, maksiat, tempat perzinahan, ya, umum perzinahan, cuma dinamakan tempat hiburan. Di dalamnya ada perempuan penghibur, udah tempat perzinahan, cuma dinamakan dengan nama lain. Saya kemarin umroh, ini bimbing umroh, saya masuk ke Turki. Saya pikir Turki itu mungkin seperti menamakan nama Islam, ya, membawa nama Islam, karena dulu khilafah Islamiyah. Sampai saya mengunjungi istana-istana para sultan yang dulu memimpin khilafah Utsmaniyah, sedih melihatnya. Subhanallah, hampir di setiap pinggir jalan jarang kita temukan perempuan yang berjilbab. Jarang sekali. Sampai saya tanya pembimbing turnya, laki-laki, saya bilang, ini sudah jadi kebiasaan orang-orang Turki. Apa ini semua Muslim? Dia bilang, ini semua Muslim. 95% Muslim, sama dengan kita, orang Indonesia. Banyak sekali Muslimnya. Tapi enggak ada simbol Islam. Tidak ada simbol Islam di situ. Ini bukan tanda-tanda hari kiamat. Tanda-tanda kiamat kecil juga adalah terbukanya aurat. Sampai-sampai kalian sudah, sampai-sampai orang yang menutup aurat itu dianggap asing. Dan orang-orang yang membuka aurat dianggap prestasi. Sekarang sudah terjadi itu. Orang yang jalan sekarang perempuan pakai rok pendek percaya diri. Orang yang pakai jilbab malu jalan di tempat keramaian. Terbalik sekarang. Makanya sabda Nabi SAW, Islam itu bermula asing dan akan kembali asing nanti tanda-tanda hari kiamat. Maka beruntunglah orang-orang yang dianggap asing pada saat itu. Banyak tanda-tanda hari kiamat. Satu-satunya tanda-tanda kiamat kecil yang belum terjadi adalah Malhamah Kubra namanya. Malhamah Kubra ini adalah perang besar-besaran terjadi antara Islam sama kekuatan Nasrani. Saya bukan menyebutkan ini kemudian mengatakan kita harus perang, bukan. Ini memang hadis Nabi menyampaikan masalah itu. Nabi SAW menjelaskan akan terjadi nanti tahaluf. Tahaluf itu kesepakatan antara kalian dengan Bani Ahmar. Bani Ahmar itu orang turunan orang-orang non muslim, diistilahkan dengan Bani Ahmar di zaman Nabi SAW. Bapak-bapak sekalian, kata Nabi SAW, nanti akan tahaluf, akan bersatu untuk memerangi satu kaum. Tidak tahu kaum ini siapa, Allahu a'lam. Siapa mereka yang akan diperangin tidak tahu. Tapi waktu itu orang muslim sama orang Nasrani akan bersatu. Kemudian setelah menang melawan yang sedang menjadi target itu, nanti dikeroyokin kelompok itu, tidak tahu kelompok itu siapa, Allahu a'lam. Kemudian nanti kalian akan menang. Lalu pulanglah masing-masing prajurit-prajurit ini ke tempatnya. Sampai ada prajurit muslim dan Nasrani dari negeri Syam. Negeri Syam. Jadi negeri Syam itu sekarang Syria, Lebanon, Palestine dan Yordania. Jadi dulu negeri Syam namanya. Lalu kemudian orang-orang, prajurit-prajurit Nasrani mengangkat bendera salib sambil mengatakan, kamilah yang memenangkan peperangan, ini kemenangan Kristen. Maka kata Nabi SAW, prajurit-prajurit muslim tidak bisa terima dan mengatakan, kami juga memenangkan peperangan, kami tidak bersama kalian. Intinya adalah cekcok di antara mereka dan akhirnya terjadi perang kecil. Dan kata Nabi SAW, kelompok itu muslim yang sedang membela pada saat itu yang sedang terjadi perang kecil, Allah akan karuniahi mereka mati syahid. Semua mati syahid pada hari itu terbunuh, gitu kan? Tapi tidak disebutkan jumlahnya. Lalu ada sisa pasukan keesokan harinya di negeri Syam yang sepakat untuk membela saudara-saudara yang terlanjur dibunuh kemarin. Mereka berperang lagi hari kedua, lalu kemudian seluruhnya juga Allah karuniahi dengan mati syahid.
Hari ketiga sama, terjadi lagi. Mereka bersatu niat untuk membela kaum muslimin. Ternyata mereka terbunuh juga. Semua dihormati, diberikan oleh Allah mati syahid. Kenapa saya katakan dihormati Bapak Ibu sekalian? Karena memang mati syahid itu hanya akan diberikan oleh Allah kepada orang yang paling tulus untuk meminta mati syahid. Sampai ulama sepakat mengatakan kalau ada kaum muslimin yang pergi berperang di jalan Allah, kalau dia masuk memang dia ingin berperang, pastikan dia tidak akan mati kecuali dia sangat tulus. Jadi enggak bisa. Orang mati syahid itu orang betul-betul merindukan syahadah baru bisa. Ada teman saya, dia cerita, teman dekat saya dulu, sama-sama saya waktu itu saya ketemu di kota Makassar, dia juga seorang dai, saya tidak usah sebutkan namanya. Tapi pada tahun 1990 dulu lagi ribut antara kaum muslimin dan fatwa ulama tentang jihad di jalan Allah melawan Uni Soviet, maka beliau sempat ikut dari Indonesia berangkat ke sana. Lalu kemudian pada saat itu dia cerita sama saya, terus saya cerita masalah fadilahnya orang yang mati syahid, bagaimana dia bisa memberikan syafaat 70 keluarganya, masuk surga tanpa hisab, dikubur dengan pakaiannya, dia akan tidak ada lagi pertanyaan mungkar dan nakir di kuburan. Semua dosanya diampuni kecuali utangnya, dia akan dibangkitkan dalam kondisi seperti itu. Ya, kondisi dia sewaktu dia meninggal dunia dan darahnya keluar menetes menuarkan bau lebih wangi dari bau kasturi. Kemudian dia masuk surga tanpa hisab dengan tingkat tertinggi di surga dan beragam macam fasilitas, gitu kan? Maka saya bilang itu fadilah yang luar biasa. Dia bilang subhanallah. Terus saya bilang orang yang masuk medan perang, setahu saya ulama bilang tidak sembarangan mati syahid. Dia bilang sama saya tiba-tiba, saya alamin itu. Dia bilang akhi. Dia bilang saya alamin. Saya bilang gimana? Antum alamin? Dia bilang saya pernah ikut waktu itu. Sebagaimana antum tahu pernah saya ikut di perang di jihad itu. Kemudian saya pernah jalan di sebuah tempat. Kami menghindari peluru orang-orang Rusia yang banyak sekali. Di depan saya ada orang Filipin, Muslim, ikut berperang. Saya orang Indonesia tengah-tengah. Di belakang kami ada satu orang Pakistan. Tiga orang ini lagi jalan, gerunduk-gerunduk. Dia bilang, subhanallah, ada peluru lagi lewat. Lewat di bawah ketiaknya teman saya orang Filipin ini. Lewat di bawah ketiak saya. Dan peluru itu membunuh saudara kami yang di belakang yang orang Pakistan. Seakan-akan peluru itu mencari siapa yang harus mati syahid. Jadi tidak semuanya orang bisa mati. Itu enggak gampang, gitu kan? Maka ini termasuk sebuah karunia. Orang kalau bisa mati syahid tentunya. Ini punya fadilah tersendiri, punya fadilah tersendiri. Saya tidak tahu kenapa saya bisa sampai ke masalah syahadah ini. Ada yang bisa ingatkan? Oh iya, masalah Malhama Kubro ya, peperangan itu. Baik. Jadi tiga golongan itu akan diberikan karunia syahadah. Hari keempat, jemaah sekalian, kata Nabi SAW akan bergabung seluruh pasukan muslimin dari seluruh pelosok dunia. Maka berkumpullah kalian semua di negeri Syam. Ini tanda-tanda kiamat kecil terakhir nih. Akan kalian semua akan berkumpul di negeri Syam dan akan berkumpul menghadapi kalian 80 bendera dari kekuatan Nasrani. Sebagian ulama hadis mengatakan 80 negara. Dan sekarang orang-orang Nasrani mengetahui kalau yang fanatik dengan agamanya, dia tahu akan ada nanti perang salib besar. Mereka bahasanya begitu. Kalau kita orang Islam sudah punya gambaran itu. Sudah punya gambaran tentang akan terjadi. Itu tanda-tanda kiamat kecil terakhir nanti. Nah hari keempat terjadi peperangan. Besar-besaran seluruh dunia. Seluruh dunia. Kemudian terjadi peperangan tidak disebutkan berapa lama. Tapi Nabi SAW mengatakan kalian akan terus memenangkan peperangan sampai kalian tiba di Rum. Rum ini gak tahu apa. Allahu'alam. Bisa Rum ini bisa berarti Romawi, mungkin Vatikan sekarang, Allahu a'lam. Tapi yang jelas ada sabda Nabi SAW yang lain, kalian akan membebaskan dua kekuatan besar Nasrani dan akan ke Islam, akan masuk ke dalam agama Islam. Yang pertama Konstantinia, Konstantinopel, Turki sekarang, dan yang kedua adalah Rum. Kata Nabi SAW Rum. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, yang akan kami menangkan pertama, yang akan kami bebaskan, Konstantinia kah, Konstantinopel kah, atau Rum? Maka kata Nabi SAW, Konstantinia dulu baru Rum. Nah berarti memang Rum ini adalah masuk dalam bahasan tadi hadis yang baru saya sebutkan. Dan sebagian ulama hadis mengatakan ini kemungkinan adalah yang dimasuk, maksud adalah pusat ya kekuatan Nasrani, yaitu di Vatikan. Nah pada saat kaum muslimin sudah sampai di situ dan akan menjebol, bahkan dalam hadis lain disebutkan pintu kekuatan Nasrani yang ada di negeri itu. Kalau sekarang kita tahu memang di Vatikan ada pintu besar. Maka mereka akan merobohkan, pasukan jihad akan merobohkan tembok itu dengan bertakbir dan bertasbih.
yang mereka akan bertakbir bertasbih dengan takbir yang sangat banyak dari pasukan muslimin, maka rubuh bangunan tersebut, maka rubuh bangunan tersebut. Kata Nabi SAW sebagai penutupan hadis ini, beliau mengatakan pada saat itu iblis menjelma jadi manusia dan masuk di tengah-tengah kaum muslimin, lalu mengatakan, wahai muslimin, Dajjal sudah keluar di tengah-tengah kalian, di tengah-tengah kalian. Sementara semua umat Islam pada saat itu yang ikut berjihad sangat tahu hadis Nabi kalau Dajjal keluar. Dajjal adalah tanda-tanda kiamat besar pertama. Jadi ini pertemuan antara tanda-tanda kiamat kecil terakhir dengan tanda-tanda kiamat besar pertama. Karena tanda-tanda kiamat ada besar, yang ini ada 10, yang pertama dimulai dengan Dajjal. Maka kata Nabi SAW, iblis akan menjelma jadi manusia dan berkata, wahai muslimin, akan keluar atau telah keluar Dajjal di tengah-tengah keluarga kalian. Dan muslimin pada saat itu sangat tahu hadis Nabi, ya, kata Nabi SAW, akan keluar Dajjal nanti di akhir zaman, siapa di antara kalian yang mendengarnya keluar di satu tempat, maka dia menjauhinya. Maka dia menjauhi tempat itu, pergi jauh, jangan sampai mendekat, gitu kan. Dan siapapun, walaupun dia harus ke gunung, jangan seseorang di antara kalian berkata iman saya kuat lalu dia menghadapinya, maka dia menjadi pengikutnya, karena Dajjal akan mengaku sebagai Tuhan. Akan kita bahas nanti bagaimana Dajjal, ciri-cirinya, dari mana dia keluar, bagaimana kerusakan yang akan dia lakukan, itu ada semua bahasan sendiri. Tapi saya akan bahas transisi daripada atau tanda-tanda kiamat kecil terakhir ini. Kata Nabi SAW, maka pada saat itu seluruh mujahidin kembali ke rumah-rumah mereka, karena mereka khawatir jangan sampai Dajjal sudah keluar di tengah-tengah keluarga mereka. Maka pada saat itulah jemaah sekalian, kata Nabi SAW, bubar seluruh muslimin, tidak jadi merubuhkan Rum, kemudian tapi sudah bebas, ya, sudah bebas dari kekufuran. Kemudian pada saat itu keluarlah Dajjal di tengah-tengah kaum muslimin dari sebuah kota atau wilayah di Khurasan. Khurasan ini di Iran, yang bernama Yahudiyah. Dan subhanallah, kota itu sekarang ada di Iran, namanya kota Yahudiyah, mayoritas penduduknya Yahudi. Kata Nabi SAW, Dajjal akan keluar dari situ diikuti dengan 70 ribu dari orang Yahudi. Orang Yahudi Asbahan. Asbahan ini wilayah Iran itu. Wilayah Iran. Allahu a'lam. Ya qalbu ma zilta tabki ala habibin jafaka wasirta fi rakbi layla wa lahdhiha idh ramaka wa tarat ar-ruhu shawqan limarta'i.